Kembali menjumpai saudaraku dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Pembahasan kali ini meliputi daripada pakan. Nah, pakan itu banyak teman-teman ya, ada yang namanya peternak menyebut pakan basah, ada yang pakan kering. Nah, tapi dari kedua perbedaan itu memiliki tujuan sama, yaitu bisa meningkatkan pertumbuhan ternak kita. Nah, kalau saya sendiri memakai dua-duanya, pakan kering dan pakan yang basah. Nah, itu kami memakai dua-duanya dari umur berapa sampai umur berapa bisa kita beralih ke pakan kering. Nah, biasanya kami lakukan itu kalau untuk ayam yang sudah dewasa, itu kami memang wajib memberikan pakan. Tetapi intinya ada sesuatu hal yang kami ungkapkan nanti ke belakang. Tata cara pemberian pakan kering ini meliputi dari berbagai aspek. Banyak teman-teman ya, tetapi intinya kita semua pada tahu bahwa tata cara pemberian pakan kering ini bertujuan untuk meningkatkan ternak kita agar mungkin menjadi lincah, menjadi gesit, dan kualitasnya bagus. Sebagian peternak menggunakan pakan kering ini, tetapi bahan dasar dari pakan kering berbeda. Penyebutan memang betul pakan kering, tetapi campuran pakannya belum tentu sama. Ada yang menggunakan jagung saja, ada yang menggunakan beras merah saja, ada yang menggunakan pur saja, ada yang menggunakan kacang hijau saja. Itu tidak masalah teman-teman ya. Tetapi intinya kalau kita memberikan kepada ternak kita itu bersifat kering. Penggunaan pakan kering pada ternak kita bisa dimulai dari umur 6 bulan ke atas. Itu sebagian besar peternak memberikan pakan seperti itu. Tetapi ada juga memberikan pakan yang basah menurut karakter ternak kita. Tapi kebanyakan menggunakan pakan kering karena nanti apa? Ada bermuaranya nanti postur serta kepadatan bodinya bagus. Tetapi kalau salah kita memberikan pola atau tata cara pemberian pakan kering ini, bisa juga menyebabkan ternaknya pertumbuhannya menjadi terganggu. Nah, bagaimana aturan tata cara pemberian pakan kering yang benar? Pertama-tama coba lakukan langkah ini. Nah, saat memberikan pakan dari awal, mungkin di umur berapapun teman-teman menginginkan, berinisiatif untuk memberikan pakan kering, silahkan. Coba berikan, jangan terlalu banyak dulu. Nah, lihat responnya. Apakah dia makan dengan lahap ataukah tidak? Pertama, yang kita kupas dulu yang lahap makannya. Nah, biasanya kalau kita memberikan pakan kering, itu lahap makannya sampai habis. Setelah itu baru kita berikan air secukupnya. Nah, yang tidak lahap makan bagaimana, Pak? Kalau kita memberikan pakan, kita tuangkan pakannya ke tempatnya, dia tidak merespon makan, coba
kita tuangkan air sedikit di pakannya itu. Kalau sudah dia merespon makan, selera makannya sudah lahap dan pakannya habis, terakhir juga kita harus berikan air. Jangan tidak, berikan juga air, sediakan secukupnya. Jadi tidak boleh dipaksakan teman-teman ya, karena karakter ayam itu berbeda-beda. Tidak boleh dipaksakan harus menyeluruh kita memberikan pakan kering, tidak. Kita harus bisa menyiasatinya agar nanti pertumbuhannya sama. Bagus teman-teman ya. Seandainya teman-teman memiliki stok banyak pakan kering dari berbagai bahan dasar campuran, entah beras merah, kacang hijau, jagung dan lain sebagainya, nanti coba teman-teman nanti proteksi agar pakannya menjadi awet dan tahan lama. Memakai ini nanti pakannya kalau kita simpan terlalu lama itu kurang baik dari segi kualitasnya. Nah makanya kami menggunakan seperti ini, kita tutup rapat pakan jadinya, rapat jangan sampai ada udara masuk. Kalau kita memberikan pakan pada ayam baru kita buka, kita berikan agar kualitas daripada pakannya ini betul-betul terjaga, biar tidak jamuran nanti teman-teman ya, kalau jangka waktu yang lama dan mempunyai stok yang banyak. Kalau di daerah kami itu sebutan pakan keringnya bisa juga disebut dengan pakan jadi. Nah, kenapa bisa disebut pakan jadi? Karena kita memberikan pakan ternak kita sudah di umur 6 bulan ke atas, sudah dewasa. Itu disebut dengan pakan jadi kalau di daerah kami. Nah, biasanya kalau kita memberi pakan seperti itu, "Bang, ada pakan jadi campuran seperti ini, seperti ini, seperti ini." Itu disebut pakan jadi. Pakan jadi itu terdiri dari beberapa bahan dasar. Mungkin seperti jagung, beras merah, kacang hijau, dan lainnya. Itu disebut pakan jadi. Karena dia mengkhusus nanti untuk diberikan pakan ternak kita yang sudah berumur dewasa. Jadi itulah yang dapat kami edukasi, semoga nanti bermanfaat. Agar apa yang kita inginkan dalam beternak ini bisa berkembang dan maju.